Ya, jadi Dokter Zombos sudah dikalahkan. Para zombie sekarang sudah menyerah secara full untuk merampas otak dari kepalaku. Yang mereka inginkan sekarang hanyalah bermain denganku. Entah apa yang ada di pikiran mereka sampai mereka berpikiran seperti itu. Tapi ya, setidaknya semuanya sudah beres kan. Tidak lagi masalah, dan kini tidak terasa para zombie sekarang sudah bisa menjadi teman. Oh, tenang saja, Bu. Mereka hanya mencari permainan kok. Mereka tidak akan memakan otak lagi. Mereka hanya perlu ingin hiburan. Kalau di sana, ada 5 kelompok zombie yang sedang menunggu gantian dalam perang. Tiap satu kelompok zombie kita berhasil kita kelompokan, kita akan dihadiahkan dengan sebuah bendera. Dan tiap satu kelompok zombie kita bisa beristirahat ya, rehat sejenak untuk merencanakan attack selanjutnya. Mungkin gue bisa memilih benih-benih, bisa merencanakan mau taruh tanamannya di mana, ya kayak istirahat di sana lah. Jika kita sudah mengalahkan 5 kelompok zombie tersebut, maka 5 bendera akan jadi milik kita, Bu, dan kita akan diadakan dengan piala kemenangan. Nah, ini adalah Plants vs. Zombies sesungguhnya ya. Yaudah yuk, kita balik kanan lagi ke gue dan balik kanan lagi ya. Yaudah. Selamat datang kembali ya guys di channel gua Multiplayer Z. Dan pada hari ini gua ingin melanjutkan ya gameplay Plant vs Zombies pertama. Di video kali ini guys, gua enggak mau main adventure dulu ya. Karena di sini gua mau fokus nyelesain survival. Oke, langsung aja kita mulai ya guys. Let's go. Survival day. Sebentar ya guys, kasih gua waktu buat mikir tanaman yang bagus. Buat awal-awal kita main santai dulu ya guys. Ayo dong, matahari ya, biar bisa tanam twin sunflowers. Nah. Oke, ada zombie lagi. Kita taruh itu ya, imitator dari potato mine. Boom. Brains. Gua sih berharap bisa main di survival hard guys. Cuma sayangnya survival hard itu buat PC version dong. Di Android gak ada survival hard. Sorry guys, agak rakus gue nih.
Makin banyak matahari makin bagus soalnya. Eh, ngapain ya? Aish. Bodohnya gua. Terus aja guys, jadi tujuan gue ini mempercepat proses dengan cara nanemin tanaman premium nih, kayak winter melon, abis itu Gatling Bee, itu tanaman premium. Gue sengaja cepetin biar efisien, soalnya cooldownnya lambat banget, kayak sampah emang. A huge wave of zombies ya. Berarti udah mulai nih, udah mulai menuju kemanaan. Sorry belum sih, masih flag pertama, gue baru inget. Oke, flag apa sih wave selanjutnya ya guys? Sisa 4 flag lagi. Lagnya parah banget, jadi gue gak bisa ganti. Gatling P ya, di atas. Oke. Okay. Abis itu Winter Melon. Taruh inilah, biar ada defense. Oh ya, Gatling P-nya lupa. Sorry guys. Gatling P ya. Ya ampun. Enggak sengaja. Udahlah. Enggak apa-apa. Oke, okay. Udah clear ya. 3 flag lagi. Seperti biasa nge-lag banget. Tapi gak apa-apa, kita pakai ini aja guys, seadanya. The zombies are coming.
Alright, dikit lagi ya guys. Ini dalam sekejap pasti sekelar nih. Defense kita udah kuat banget. Nah. Mungkin buat ini gue bakal pause ya guys, soalnya gue mau ganti tanaman, oke? Okay? Perjuangan banget guys buat ganti doang. Tapi gak apa-apa. Akhirnya gue bisa ini, nanam lagi. Seperti biasa. Mantap, defense kita guys udah OP sekali. Gampang ya. Sayang banget gak bisa main survival hard karena bukan PC version. Overall ini udah OP sih guys. Lihatlah ke-OP-annya. Oke, jadi ini adalah flag terakhir kita ya guys di survival. Alright, udah selesai beli tanaman. Semuanya udah di setup. Mari kita lanjut. Sabar, perlu coffee bean guys. Nah, udah bangun dia. Gila guys, ejet ini mah, ejet. Oke guys. Kencangkan celana dalam kalian.
atau boxer kalian terserah. Kita akan ke final wave. Ayo, lama banget ya materinya guys. Wah, gue udah gak apa-apa lah, pake ini aja. Nah, berhasil guys. Oke, jadi udahan dulu ya guys. Gue main Plan vs Zombies. Akhirnya survival day kelar. Dan di next gameplay gue bakal mainin survival night ya tentunya. Jadi bye guys, dan thank you udah nonton dari awal sampai akhir.